Halo semuanya, kembali lagi sama gue Ceker. Oke, kita main game Blaze Artanasa lagi. Ya, di video ini gue bakal memberikan sebuah tips kepada kalian yang terutama baru aja mainin game ini ya. Sebenarnya gue males sebenarnya bikin video ini lagi ya. Sebenarnya sudah pernah gue bikin di konten gue sebelum-sebelumnya cuy. Tapi karena kalian mungkin kurang jelas ya di konten gue sebelum-sebelumnya, jadi di sini gue bakal rangkum aja di video kali ini. Semoga aja kalian di video ini langsung bisa jelas lah cuy apa yang gue jelaskan di sini cuy ya. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, untuk kalian yang masih bingung ingin top up di mana cuy, di sini gue ada tempat rekomendasinya cuy ya, yaitu di Devs Gaming. Di sini sudah disediakan Lusky Amulet, Fortune Amulet, dan juga Ground Pen, satu lagi yaitu Season Plus. Di sini sudah lengkap, terpercaya, dan juga pastinya murah cuy. Dan untuk kalian yang mau top up, linknya sudah gua taruh di deskripsi gua cuy. Langsung pencet, langsung top up cuy. Oke, di sini yang pertama cuy, yang pertama yang bakal wajib kalian lakukan ya untuk para newbie atau yang baru main di server baru cuy ya. Yang pertama, kalian harus upgrade semua hero-hero kalian cuy. Itu yang pertama ya. Sampai ke ungu, wajib semua karakter apa aja yang kalian punya upgrade sampai ungu gitu ya. Itu wajib banget. Karena kenapa? Karena kalian wajib incer yang namanya Ken Paci di situ, di kontes kekuatan Ken Paci ya. Itu kalian 7 hari wajib itu kalian upgrade semua-semuanya di situ cuy ya. Dan yang kedua, dan yang masalah upgrade nih, dan yang kedua ya, kalian gunakan semua kayak stamina kalian ini, kalian beli sampai max, goldnya juga sampai max, sampai soul jet kalian habis juga nggak apa-apa, habis-habisin aja di sini cuy, nggak apa-apa cuy ya. Dan kalau seandainya soul jet kalian masih banyak, kalian gacha di sini nggak apa-apa ya, gacha juga di sini ya. Tapi gacha ini masuk ke ketiganya cuy, yang ketiganya di gacha ya. Yang gacha ini kalian gue rekomendasikan ya, gacha itu jangan gacha di sini cuy. Ini nggak gue rekomendasikan, ini ngebuang-buang gold aja cuy, nggak gue rekomendasikan sama sekali ya. Yang gue rekomendasikan kalian gacha di sini dan juga ya, dan juga di sini gue rekomendasikan kalian gacha di sini jangan terlalu nafsu cuy, jangan terlalu nafsu. Gachanya 160 kali aja sudah cukup menurut gue pribadi ya. Itu kalian gacha sebanyak 160 kali, itu kalian lihat juga di sini ya, cara ngecek ya, kalian bisa ngecek di sini. Itu 160 kali kalian akan mendapatkan yang namanya 4 hero SSR. Kalau kalian hoki bisa dapat 5 kalau seandainya kalian hoki ya. Tapi kalau seandainya kalian agak apes atau ya standarnya player lah, itu 4 ya rata-rata ya. Dan kalau seandainya dapat hero SSR-nya kayak Soipon, kayak Renji, kayak Kaomamura, Mayuri dan lain-lain, itu kalian upgrade semuanya sampai ungu ya. Nah, baru kalau seandainya kalian sudah sampai pengen ke kuning itu seperti ini ya, ke kuning itu seperti ini. Nah, ini sudah pengen kuning nih. Ini kuning ya, namanya kuning. Dan kalau ungu itu seperti ini yang ungu, bisa kalian lihat ungu. Dan kalau biru seperti ini biru ya, kalian bisa lihat ya. Nah, dan kalau seandainya kalian sudah ingin ke kuning, nah baru kalian pilih hero apa aja yang ingin kalian upgrade. Seperti kayak Mayuri itu rekomendasi juga dari gue untuk kalian upgrade cuy ya. Soipon itu rekomendasi juga untuk kalian upgrade. Dan juga Byakuya, dan satu lagi Tosen ya, itu juga rekomendasi banget untuk kalian upgrade ya, di sampai warna kuning cuy ya, di situ cuy ya. Oke, dan juga yang keempat cuy, yang keempat ini masalah di top up cuy ya. Kalian juga ada yang nanya ke gue, bang tempat top up rekomendasi di mana aja. Rekomendasi tempat gue pribadi sih, semua top up rekomendasi sih kalau seandainya kalian mau top up banyak-banyak. Tapi kalau seandainya kalian pengen top up yang kayak modal dikit banyak untungnya, itu gue rekomendasikan kalian top up di sini cuy ya. Kartu bulanan yang biasa dan juga yang mewah lah. Intinya kalian 2 biji ini ya kalian ambil aja, nggak apa-apa sih, worth it untuk kalian top up ya cuy ya. Dan kalau seandainya kalian nggak mau top up juga kagak apa-apa cuy, ini kalau seandainya yang pengen top up aja cuy ya. Dan bang, ini soalnya kalau kita top up sekali kan bisa dapat Byakuya tuh. Gak apa-apa, kalau seandainya kalian gak top up juga kagak apa-apa. Nanti kalian bakal mendapatkan Byakuyanya cuy secara gratis nanti di level berapa ya, gue lupa, di level 60k atau level berapa ya. Nanti kalian bakal mendapatkan hero Byakuya secara gratis cuy di situ cuy ya. Dan yang kelima, masalah banner nih. Masalah banner limited UR cuy ya. Limited UR ini kayak banner seperti White Ishigo, seperti Koyoraku atau Yamamoto nih. Untuk semua banner yang rilis di tempat kalian, kalian wajib ambil semua sih, nggak apa-apa. Kalian gacha aja sebanyak kurang lebih 30 kalian ya, itu kalian 50 kali kalian akan mendapatkan hero UR cuy. Nah, di situ kalian bintang 2 aja dulu sih. Rekomendasi gue kalian bintang 2 dulu sampai di banner White Ishigo nanti rilis. Nah, di banner White Ishigo nanti kalian baru mikir nih, kalian pengen formasi pakai White Ishigo atau kagak. Nah, kalau seandainya kalian ingin pakai White Ishigo, Yamamoto nanti kalian update ke bintang 4 cuy. Nah, tapi kalau seandainya kalian nggak mau pakai White Ishigo, itu White Ishigo bintang 2. Tapi ya, Kyoraku kalian bintang 4-in ya. Kyoraku kalian wajib bintang 4-in. Itu wajib banget sih. Dan yang gue rekomendasikan sampai ke bintang 4 ya, itu Toshiro V2. Toshiro V2 itu ini ya, Toshiro V2 dan juga Ulquiorra V2. Itu nggak gue rekomendasikan sih kalian update ya di sini. Mana dia, mana Ulquiorra V2. Mana Ulquiorra kagak ada di mana nih.
Ulquiorra V2 dan juga Toshiro V2 ya. Enggak gua rekomendasikan kalian sampai bintang 4 cuy di sini. Mana Toshiro V2 gua hilang juga nih. Mana Toshiro-nya? Oh, ini dia. Ini enggak gua rekomendasikan ya kedua hero ini ya sampai kalian bintang 4 terutama free player sih. Dan untuk seterusnya hero SSR yang lain ini nanti kalian pasti bakal mendapatkan juga seperti Onohana dan lain-lainnya ya cuy ya. Dan Matsumoto Uer ya. Matsumoto Uer juga ya waris juga kalian upgrade sampai kuning karena emang cukup berguna pakai banget ya untuk di hero Matsumoto Uer ya. Oke, mungkin kalian mungkin cukup paham lah dari penjelasan gue ini dari kelima itu cuy ya, masalah top up, masalah habiskan stamina, masalah gacha, masalah hero apa aja rekomendasi kalian upgrade cuy ya. Dan satu lagi tadi itu masalah hero limited UR-nya cuy ya, mana aja yang orang kalian sampai bintang 4-in cuy ya. Oke, di sini gua bakal coba ke pertarungan sekali dua kali lah ya, di tantangan ekstrim cuy, karena kita wajib banget tantangan ekstrim ini cuy, harus ya, harus wajib itu, hukumnya kayak halal itu ya, hukumnya wajib gitu ya. Oke, gua bakal coba sekali cuy di sini cuy, kita bakal gas aja di sini, langsung kita mulai ya. Ini white SC gue gile banget sih. Kalau seandainya kalian ingin ambil white SC gue juga kagak apa-apa sih. White SC gue bintang 4 itu lumayan cukup worth ya. Tapi kalau seandainya kalian nggak mau pakai white SC gue bintang 2 aja cuy. Tapi kalau seandainya kalian ingin pakai white SC gue bintang 2 kagak kepake. Seriusan, mending kagak usah sekalian. Oke, kita bunuh si Renji aja cuy. Bam 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 bam. Oke. Itu gue salah sih sebenarnya. Aturan white SC gue nanti aja ultimate ya. Gue sudah nafsu malah ultimate duluan siri white SC nya. Oke, biar kuya gue pusing. Bam. Bam 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 bam. Boom. Masih hidup. Boom. Oke. Oke. Atau white SC gue nanti sih sebenarnya, tadi salah gue ya. Oke, salah. Sekali lagi cuy ya. Sekali lagi lah cuy, kagak apa-apa lah cuy ya. Kan ada kesalahan sedikit cuy, kesalahan sedikit. Aturan mati si gue nanti aturannya. Kalau seandainya gue ultimate di awal ya itu resikonya ya. Aduh, salah. Gak apa-apa, bener. Ya. Ini bener ceker. Kita lihat musuh tuh. Ini aturan musuh kagak ada yang bisa ultimate nih di sini nih sekarang nih aturannya ya. Jadi bisa ultimate gara-gara gue ultimate duluan. Oke, kita attack dulu cuy. Kenapa ini? Kenapa? Oh, kenapa? Oke. Okay. Wah, ini kenapa sedang unduh mantu kali ya? Astaga aja. Walah. Jadi malah ngunduh, cuy. Oke, masih lanjut cuy. Unduhnya lama banget sih, ngunduh mantunya kambing banget sih. Nah, ini kenapa lagi tuh coba? Banyak joget-jogetnya sih. Waduh. Oke. Ini ngunduh apa yang diunduh coba? Mantu mana yang mau diunduh? Kambing banget. Wah, ini salah juga sih sebenarnya. Jadi Renji ini kurang ajar banget Renji ini. Ini Renji tantangan ekstrim ini udah kayak apa aja ya? Aturan Ichigo apa? Wait, Byakuya gue bisa ultimate, aturannya kurang ajar banget dah. Oke nih. Oke, ya bisa ya bisa. Bam. Oke. Bam. Oke. Bam. Bam. Lihat tuh kalian. Ichigo gimana tuh Ichigo tuh kegilaannya tuh. Gile banget ya Ichigo ya. Bam, oke. Okay. Ini bisa menang sih. Masih bisa menang. Au. Oke. Okay. 3v3. Ngapa kok wet Ichigo semua? Oh my god, musuhnya ini kenapa ke WTC gue semua? Mereka tahu mana yang serem, mana yang enggak ya. Tapi mereka salah. Kenpachi gue juga tetap serem cuy. Mereka pikir apa Kenpachi gue ya? Ah, di blok cuy. Oke, okay, ultimate dia. Bam. Wah, kena silent. Au. Wah, mereka ngincer Kenpachi sekarang tuh. Kira Kenpachi gue ini apa coba? Kita hajar lah.
kena blok. Oke, di blok. Oh, lo ya di blok. Itu lo ngeblok lo ya. Maksud lo apa ngeblok-ngeblok ya? Oke, menang cuy. Yang kedua kita menang cuy ya. Oke, mantap ya. Oke lah, mungkin cukup juga ini aja videonya cuy untuk pembahasan masalah newbie ya. Untuk kalian yang baru mainin game ini, semoga penjelasan dari gue cukup membantu kalian cuy. Walaupun agak belepotan, sorry, emang seperti inilah cara pembawaan gue dan seperti inilah cara penjelasan gue ya. Oke, mungkin cukup cuma ini aja ya. Kalau seandainya kalian suka dengan video ini, boleh like dan subscribe. Dan kalau seandainya kalian ada kritik dan saran untuk gue, langsung aja komen di kolom komentar. See you, thank you.